adalah dalam rangka penyerahan wilayah dunia. Sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita sepakati, akan diawali dengan 3 wilayah layanan dan 5 wilayah lainnya tentu disesuaikan dengan tahapan-tahapan yang disesuaikan dengan kesepakatan umumnya terkait kompensasi dan sebagainya. Implikasi-implikasi yang harus dipenuhi oleh kedua pihak, baik pemerintah Kabupaten Bekasi maupun pemerintah Kota Bekasi terkait dengan pemisahan aset ini. Setelah kejadian ini, 5 ini akan kita lanjutkan karena memang adalah hak dan kewajiban yang harus diselesaikan. Karena tadi terkait dengan aset, kita harus masih menunggu terkait dengan penanganan audit yang dilakukan oleh Kopi. Kemudian ada satu kewajiban, pemerintah kota juga harus membayar kompensasi sebesar 1,6 miliar. Kemudian nanti akan kita lakukan tahapannya dan kita akan mulai di tahun 2023 akhir audit dan kita mungkin bisa selesaikan di tahun 2024. Ini kita akan meratakan ini dalam 7 hari ke depan untuk pengurusan itu sudah bisa segera ditangani oleh Bupati Patrio. Namun untuk penyerahan asetnya masih